udah subscribe belum? Subscribe buruan. Subscribe itu gratis. Kagak perlu repot, lu tinggal tekan tombol merahnya. Repot amat disuruh begitu aja. Woi! Subscribe. Oke guys, kembali lagi di channel Dewa Mural guys. Channel yang penuh dengan coret-coret tembok guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan subscribe guys. Ini sudah ada teman-teman. Kita lihat. Nah, ini proses sketsa kayak biasa ya guys, Kak Spiro Keto ya. Jadi jika ada Yusron yes, lagi blocking warna kuning guys untuk backgroundnya. Sambil nunggu hasil jadinya, silakan subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe silakan like share. Terima kasih guys ya. Kurang-kurang sederhana sih guys. Untuk hasil dari sketsa yang tadi guys, ini sudah didasari warna kuning dulu tadi guys, habis warna kuning langsung outline. Nah untuk yang logo itu nanti dihapus guys, karena logonya nggak jadi diganti. Nah, ini outline bayangannya kita pakai arsirat guys, karena biar sama dengan contohnya. Dan tidak lupa juga ada Yusron DS. Nah ini lagi ada gambar rumah doodle, temanya doodle guys. Ini sudah sketsa, cuma sketsanya belum di blok, belum dikasih warna. Nah ini guys yang kemarin di blok sama si Mamen Yusron. Ini tahap blockingnya sudah hampir 90% mau selesai tahap blockingnya. Cuma gambarnya masih belum guys. Ini temanya tema ceria, jadi warna sama gambarnya harus ceria semua guys. Mari kita lihat dari dekat guys untuk detail pewarnaannya. Jadi ini warna kulit, ini dikasih pencahayaan yang hidungnya ini sama kasih bayangan warna agak gelap. Nanti tinggal kita outline warna kita. Ini gelasnya dikasih es coklat atau es Milo. Ya kan? Tipis. Pokoknya kalau beli jangan diangkringan guys, bahaya. Angkringan semuanya bajunya. Thank you.
ya nanti kita langsung tahap potlet ya guys. Untuk pewarnaan ya seperti ini guys, spray biasa gampang kalian juga bisa guys kalau tahap pengoplokan. Yang terpenting itu adalah sketsa dan finishing, karena sketsa itu tujuan gambar yang akan digambar seperti itu guys. Untuk finishing itu gambar yang seperti kuntilanak, nggak ada hitam-hitamnya gini, nanti dikasih hitam jadi kelihatan cantik guys. Oke, jadi yang terpenting itu adalah finishing sama sketsa. Untuk tahap pengeblokan pewarnaan itu terserah sesudah kalian guys, pakai warna apa saja yang penting matching dan warnanya itu padu sesuai apa yang kalian harapkan guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih guys. Men. Ayo. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share guys. Kita juga pesen guys, murah.